Semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan masak ikan kuah bumbu kuning. Nah, untuk bahan-bahannya, 500 gram ikan yang saya gunakan ikan kakap yang sudah dimarinasi dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam. Nah, ikannya bisa diganti dengan jenis ikan yang lain sesuai selera. Selanjutnya, untuk bahan bumbu halusnya, 5 siung besar atau 45 gram bawang merah, 10 buah atau 19 gram cabai rawit merah, saya menggunakan cabai rawit setan, kalau suka pedas bisa ditambahi cabainya, 2 buah cabai merah keriting, 1 ruas jari atau 5 gram kunyit, 1 ruas jari atau 8 gram lengkuas, lengkuasnya dipotong-potong saja biar lebih mudah dihaluskan, 1 ruas jari atau 7 gram jahe. Lalu 5 butir atau 20 gram kemiri, ini kemiri saya terbelah dua nggak apa-apa. 3 siung besar atau 17 gram bawang putih. Dan 1 sendok teh ketumbar. Berikutnya untuk bahan cemplung atau bahan tambahannya, 1 buah tomat yang sudah dibelah 4. 1 batang serai bagian putihnya saja, serainya dikeprek. 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 5 buah belimbing uluhnya diiris, kalau tidak punya bisa diganti dengan jeruk nipis atau asam potong ataupun asam kandis, dan 4 buah cabai rawit utuh. 1 ikat kecil daun kucai yang sudah dipotong, kalau tidak punya bisa diganti dengan daun bawang. Lalu setengah sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh garam, untuk penggunaan garam disesuaikan dengan selera, 400 ml air, dan yang terakhir minyak goreng secukupnya. Oke, sekarang saya akan haluskan bahan bumbu halus yang tadi dengan menggunakan gilingan atau cobekan. Kalau teman-teman mau menggunakan blender boleh saja ya. Untuk bahan bumbu halusnya ini akan saya giling secara bertahap karena gilingan saya ini kecil. Beri sedikit garam biar lebih mudah dihaluskan. Bumbu halusnya sudah selesai digiling, belimbing uluhnya juga sudah selesai diiris, serainya sudah digeprek, daun kucainya sudah dipotong, sekarang tinggal kita masak. Panaskan dulu minyak goreng secukupnya, kita menggunakan api kecil saja biar nanti bumbunya tidak cepat gosong. Setelah minyaknya panas, sekarang kita akan tumis bahan bumbu halus yang tadi. Tumis bahan bumbu halusnya ini sampai benar-benar matang atau tanak. Nah, bumbunya ini sudah matang, saya tumis selama 10 menit. Sekarang saya akan tambahkan air. Lalu kita tunggu sampai airnya mendidih. Sesudah airnya mendidih, baru kita masukkan ikannya. Tambahkan bahan bumbu cemplungnya, daun salam, belimbing uluh, daun jeruk, serai yang sudah digeprek, tomat dan juga cabai utuhnya.
Kemudian beri garam 1 sendok teh dulu, nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan. Lalu tambahkan daun kucai yang sudah dipotong tadi, kalau tidak punya bisa diganti dengan daun bawang. Kalau tidak punya beli mengulu, bisa diganti dengan asam potong atau asam gelugur, asam kandis, atau air perasan jeruk nipis. Masukkan juga gula pasirnya. Kalau teman-teman mau menggunakan kaldu bubuk atau kaldu jamur, boleh saja ya, disesuaikan dengan selera. Tapi gini aja sebenarnya sudah enak. Sekarang tinggal kita tunggu sampai ikannya matang. Ikannya sudah hampir matang, sekarang saya tes dulu rasanya. Masih kurang asin, sekarang saya akan tambahkan garamnya. Jadi penggunaan garam disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Yang terakhir kita tes lagi rasanya. Rasanya sudah pas, harus ada rasa asam, manis, pedas, dan juga asin. Ikan bumbu kuningnya sudah matang, sekarang saya matikan kompor gasnya. Lama masaknya selama 35 menit, 10 menit tumis bumbu, dan 25 menit ungkep ikannya. Tadaaa, ini dia nih ikan kuah bumbu kuning. Enak banget ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.